Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi pedoman bagi seluruh umat muslim di dunia. Itulah sebabnya kita sebagai umat muslim harus memuliakan Al-Quran dengan cara tidak sembarangan meletakkannya dan juga saat Al-Quran dibawa. Bahkan dalam memegang mushafnya dianjurkan dalam keadaan suci dengan cara berwudu terlebih dahulu. Namun zaman yang semakin canggih membuat Al-Quran tidak hanya dapat diakses dalam mushaf tetapi sudah tersedia di dalam aplikasi HP. Hal ini agar mempermudah umat muslim untuk dapat mengakses Al-Quran dimanapun mereka berada. Lantas muncul pertanyaan, apakah boleh membaca Al-Quran di HP tanpa berwudu terlebih dahulu? Dalam ceramah tersebut, Syekh Ali Jaber menjelaskan, hukum membaca Al-Quran di HP tanpa berwudu terlebih dahulu. Menurut beliau, hukum membaca Al-Quran di HP tanpa berwudu terlebih dahulu adalah diperbolehkan. Sebab yang dipegang adalah HP, bukan mushaf Al-Quran. Ada orang yang mengatakan, saya belum berwudu, kan kamu menyentuh HP, bukan Al-Quran, jelas Syekh Ali Jaber. Hal ini banyak menjadi pertanyaan karena zaman sekarang orang-orang lebih banyak menggunakan HP karena praktis dan dapat dibawa ke mana saja. Dalam kesempatan tersebut, Syekh Ali Jaber juga berpesan, jangan lewatkan satu hari pun tanpa membaca Quran, walaupun dalam keadaan apapun. Apabila mungkin tidak sempat atau tidak bisa membaca, maka hendaknya dapat mendengarkan murattal dari HP. Jangan lewat satu hari belum baca Al-Quran. Tidak bisa baca, maka masih bisa disimak atau didengarkan, tegas Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber juga kembali berpesan bahwa ketika kita ingin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selalu mengingat dan meninggikan Al-Quran. Tinggikan perhatianmu kepada Al-Quran, ingin berkah rezeki, berkah umur, sehat walafiat, bahagia dan selamat dunia akhirat, tolong perhatikan Al-Quran. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.